Varian alat yang dikembangkan untuk masyarakat di daerah pesisir untuk beberapa alat yang ada itu ternyata tergantung topografi, sangat tergantung pada topografi dan lingkungan dari alat budidaya itu sendiri, daerah budidaya maksud saya. Beberapa daerah budidaya memperlihatkan bahwa alat ini itu sangat bagus, terindikasi dengan pertumbuhan yang baik, bersihnya rumput laut, pertumbuhan yang baik, serta mudahnya dioperasikan. Dari hasil panen hanya sekitar 30 hari, kelihatan bahwa pertumbuhan itu sangat cepat. Saya melihat bahwa specific growth rate yang bisa mencapai 6-7% per hari. Artinya, alat budidaya ini mempunyai potensi pengembangan yang luar biasa. Dari beberapa varian alat yang kita kembangkan, itu Orinet, itu ternyata untuk daerah Lakeba itu sangat baik. Karena di samping mudah juga kelihatan baik, pertumbuhan baik, dan ya itu tadi, bersih. Saya senang sekali. Alat ini betul-betul memberikan harapan yang positif bagi perkembangan usaha budidaya rumput laut di masyarakat. Atasi ikan, hama, lumut, itu teratasi semua. Yang lebih menggembirakan itu pertumbuhannya, pertumbuhan rumput laut dengan menggunakan Orinet itu rumput lautnya sangat bersih. Di samping bersih, pertumbuhannya cukup baik. Pertumbuhan yang baik itu tentu akan meningkatkan produksi yang lumayan besar. Alat ini sangat menjanjikan bagi masyarakat. Saya tidak memuji bahwa ini penelitian saya, tetapi saya faktanya di lapangan bahwa memang alat ini benar-benar memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Keuntungan alat ini memberi pertumbuhan yang aman dari serangan hama. Malah yang paling mungkin, yang paling menggembirakan adalah lumut tidak menempel pada rumput laut. Lumut hanya menempel pada dinding luar dari alat ini, tetapi tidak menempel rumput laut, sehingga rumput laut ini begitu bersih. Berbeda dengan ini, perbedaannya ini adalah rumput laut yang diikat dengan long line. Yang ini adalah rumput laut yang dibudidayakan dengan Orinet. Orinet, long net, vertinet, dan semua alat varian saya itu menggunakan alat dengan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan long line yang dipelihara masyarakat dihubungi oleh lumut. Dan ini memberikan di samping memproteksi alat, memproteksi rumput laut dari serangan hama, juga memproteksi rumput laut dari penempelan lumut. Dan ini sangat menggembirakan, betul-betul sangat menggembirakan saya. Inovasi saya, harapan saya, pikiran saya betul-betul bisa menjadi solusi dan jalan keluar bagi masyarakat. Saya berharap bahwa produksi masyarakat tahun ke tahun akan lebih meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan dari rumput laut dan kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat. Saya kira itu yang dari seorang peneliti, dari seorang inovator yang terbaik adalah ketika karyanya itu betul-betul dimanfaatkan dan berguna bagi